Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi petualangannya di Pokemon Moon Black 2. Jadi kali ini kita bakal melawan champion ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini aku sudah di dalam game, kita langsung saja tekan ini, nanti otomatis kita turun ke bawah dan kita bakal melawan championnya ya. Aku juga nggak tahu ya ini championnya siapa. Kita ini turun dan kita langsung ke depan saja, kita lurus ke atas saja. Ini masih lurus, kita bakal ke atas. Ini jalannya masih tinggi ya, dan ini kalian bisa lihat jalan masuknya, kita langsung masuk saja. Ini kita naik lagi dan ini kita sudah sampai. Oh, ternyata kita melawan es ya, atau Satoshi ya kalau di Jepangnya. Ini kita langsung lawan saja dan dia bawa Pikachu. Dan kita bakal lihat ya Pokemon yang dia bawa itu atau yang dia pakai itu Pokemonnya apa aja, kita bakal cari tahu. Soalnya ini yang terakhir ya championnya, terus habis itu kita sudah tamat dan kita bakal ganti game Pokemon lain. Ini kita langsung lawan saja dan kita bakal lihat ya Pokemon yang pertama dia pakai Pokemon apa. Oh, ternyata Pokemon ini ya, ini tipe Ghost dan juga tipe Grass, Decidue. Jadi kita bisa bakar dia atau kita serang pakai tipe dark sama aja, bisa kalah. Ini ternyata dia pakai U-turn. U-turn ini bisa ganti langsung Pokemon kalau kita sudah menyerang. Ternyata dia ganti Pokemon ya, Lincanroc yang D ini jadi tipe batu biasa. Ini gara-gara aku tadi nyerang pakai api, soalnya kan tadi mau nyerang itu tadi ya Pokemon di awal itu tadi. Ternyata dia langsung ganti Pokemon, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini kita diserang dan kita lihat one hit dong, GG banget emang ini ya. Soalnya kan tadi kena recoil, tapi nggak apalah, kita bakal ganti Lucario saja. Nanti kita serang pakai tipe Fighter. Soalnya kan Lincanroc ini kan tipe Rock ya, jadi kelemahannya itu bisa pakai tipe Fighter. Tapi ini kita dibakar dong sama Lincanroc. GG banget ya dia ya, ternyata dia punya Fire Fang ya, keren juga dia. Ini kita serang dan dia sudah kalah. Kita bakal cari tahu Pokemon selanjutnya dia pakai Pokemon apa. Ini kita lihat Luxray naik level, Lucario juga. Ternyata Incineroar ya, Incineroar ini kita ganti Swampert saja. Kita bisa serang dia pakai tipe Water atau tipe Ground, sama aja yang penting bisa kita kalahkan. Ini kalian bisa lihat sudah muncul, kita langsung serang saja Incineroar ini. Kita serang pakai tipe Water saja, semoga aja one hit ya, biar nggak terlalu lama gitu melawannya. Ini kita lihat ternyata nggak one hit, jadi kita bakal serang ulang lagi sampai dia benar-benar kalah. Ini dia pakai Sword Dance ya, dia menambah attack tapi nggak ngaruh juga. Kita bakal serang juga pakai tipe Water dan akhirnya dia sudah kalah. Kita bakal lihat ya Pokemon selanjutnya pakai apa dia ya. Kita lihat saja, ini Swampert naik level, levelnya 84, keren banget. Ternyata Decidue juga. Jadi kita bakal ganti Nentel saja. Nanti kita serang pakai move es, soalnya kan dia tipe grass, jadi bisa kita serang pakai tipe es atau tipe fisik sama aja kan. Ini Ninetales juga punya tipe fisik ya, jadi terserah lah mau diserang pakai tipe apa bisa kalah juga. Ini kita serang dan kita lihat apakah one hit, semoga aja. Astaga, nggak one hit ternyata, tapi ya udahlah nggak apa-apa, aku kira tadi one hit dong. Tapi ya udahlah, kita bakal serang lagi pakai es dan dia bakal kalah. Ternyata dia ngeheal dong. Astaga, curang banget dia yang ngeheal ya. Padahal aku nggak ngeheal. Ada yang mati juga. Tapi ya udahlah, kita bakal serang terus. Ternyata super efektif ya. Critical banget, keren, keren, keren. Kita bakal lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ternyata Pikachu. Kita ganti
Swampert saja. Nanti kita bakal serang pakai ground, soalnya kan Pikachu kan tipe listrik. Jadi tipe listrik itu kalahnya pakai tipe ground. Ini dia sudah muncul, kita langsung serang saja pakai earthquake atau tipe ground. Ini dia menyerang dahulu, tapi nggak berefek sama sekali, damage-nya kecil. Kita langsung serang saja dia, one hit ini pasti, soalnya kan emang kelemahannya tipe ground dan akhirnya kalah juga Pikachu. Kita lihat Pokemon selanjutnya, dia pakai Pokemon apa. Ini kena hail, ternyata Naga Nadel ya. Ini tipe Dragon, kita bisa pakai Lucario, tapi Lucario ini sepertinya bakal kalah speed. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa ganti ke Nentel saja. Nanti kita serang pakai Moonblast, soalnya ini kan tipe Dragon ya. Dan ini benar banget ya, aku kalah speed, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita ganti ke Nentel saja. Ini kalah Lucario-nya. Terus habis itu kita bakal ganti ke ini saja, Luxray sajalah. Soalnya kan dia punya itu ya, tipe api ya. Nanti takutnya kalah speed, Nentels malah kalah. Kita serang ini saja pakai Thunder Wave biar speednya itu berkurang ya, atau kita yang dahuluan bukan dia. Ini kita langsung serang saja, pokoknya kita kalahkan dia ya. Kita serang pakai Iron Tail saja, kita lihat apakah one hit. Oh ternyata nggak one hit ya, tinggal satu kali serangan saja. Ini dia naikkan attack kah? Oh naikkan def sama speed juga, GG banget ini ya Naga Nadel ini ya. Kita serang lagi pakai Iron Tail, kita lihat apakah sudah kalah dia. Ternyata belum kalah dong, darahnya tinggal dikit itu tadi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita bakal serang lagi, tinggal satu kali serangan saja. Oh nggak, ternyata kena efek hail. Aku kira bisa menyerang lagi, tapi ternyata dia kena hail. Ini Melmetal ini tipe normal ya. Kita bisa pakai Swampert saja. Nanti kita bakal serang pakai tipe Fighter. Soalnya kan tipe normal itu kelemahannya tipe Fighter. Ini dia sudah muncul. Ini Pokemon yang terakhir kah atau masih ada lagi? Aku juga nggak tahu ya. Tadi nggak ngitung soalnya. Kita langsung serang saja. GG banget ya, darahnya cuma dikit. GG banget darahnya cuma dikit. Astaga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bakal serang lagi saja sampai dia benar-benar kalah. Ini darah Swampert tinggal segitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita bakal serang lagi saja sampai dia kalah. Ini kita lihat apakah ada lagi. Oh ternyata masih ada satu kali serangan lagi. Ini kita diserang dua kali ya serangannya ya. GG banget ya ini ya. Tapi nggak ngefek ya, damage-nya dikit banget. Oh ternyata ngefek, soalnya critical ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita bakal ganti Pokemon saja. Kita ganti ini saja. Terus kita langsung serang, tinggal satu kali serangan saja kok. Habis ini kita sudah berhasil mengalahkan Melmetal ini. Dan kita bakal lihat ya, ada Pokemon lagi apa enggak, soalnya kan aku juga enggak tahu, enggak ngitung tadi. Ini kita sudah berhasil mengalahkan Melmetal, kita lihat saja. Oh ternyata ini Pokemon yang terakhir ya. Akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan champion ya, kita akhirnya tamat juga. Ini kita lihat saja story kelanjutannya seperti apa. Ini kita bakal cari tahu saja. Oh ternyata ini ada jalan ya, kita langsung lihat saja. Oh tangganya dari situ dong, berarti kita masuk ke dalam situ ya storynya. Ini kita langsung masuk ke dalam saja. Kita sudah berhasil mengalahkan champion ini, tapi ada yang bilang ya, ada yang pernah komen juga kalau kita mengalahkan champion itu nggak bisa lanjut ngebug hitam gitu. Tapi nanti kita bakal cari tahu lah. Tapi kalau meski ngebug itu, yang penting kita berhasil tamat juga, nggak apa-apa lah. Meski ngebug seperti itu, ini kita lihat saja kelanjutannya seperti apa. Ini masih berbincang-bincang, kita harus memasukkan Pokemon-nya ke dalam sini. Seharusnya kalau sudah memasukkan Pokemon ini, kita lanjut congratulations ya. Ada tulisannya seperti itu. Tapi kok ini hitam seperti ini? Kita tunggu saja. Kita bakal lihat. Oh ternyata benar ini ngebug ya ini ya.
Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita sudah berhasil menamatkan Pokemon Moon Black 2 ini. Kita sudah berhasil mengalahkan champion juga. Jadi kita bakal sudahi saja video kali ini. Kita bakal lanjut di next Pokemon selanjutnya ya. Ya, cukup sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.